Sahabat mutiara keluarga yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Dalam Amoris Laetitia 80 menyebutkan, pernikahan pertama-tama adalah sebuah persekutuan hidup dan kasih suami istri yang mesra. Pernikahan dalam Gereja Katolik disebut sakramen perkawinan. Sakramen perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk kebersamaan dalam hidup. Perkawinan tujuannya untuk kesejahteraan keluarga, untuk kelahiran anak, untuk pendidikan anak. Seorang anak berhak dilahirkan dari kasih. Anak adalah suatu yang tidak bisa dituntut, tapi anak adalah suatu anugerah. Maka keharmonisan dalam keluarga mempengaruhi dalam mendidik anak. Pendidikan moral, pendidikan iman, tanggung jawab orang tua. Orang tua harus tulus memperdulikan mereka. Luka yang mendalam menimbulkan kesulitan dalam masa pendewasaan. Tindakan fisik emosional menciptakan luka yang mendalam yang masih membekas. Dalam Injil Lukas 16 ayat 18 menyebutkan, biarlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab mereka itulah empunya kerajaan Allah. Salam sukacita kasih. Berkah dalam.